Saya yakin tidak ada uang yang hilang. Ini hanya rekayasa Pak Ustadz RW. Jadi uangnya kemana, Komandan? Uang itu sedang dialihkan. Ini simulasi untuk melakukan program pemiskinan massal. Mereka berhasil. Puncaknya adalah ketika semua istri kita pulang, kita buktikan semuanya. Bisa jadi pelaku yang menghipnotis Dadang adalah warga Ciraus sendiri yang disamarkan. Bisa aja dia dikasih wig dan diberi topeng supaya kita berpikir dia bukan warga Ciraus. Sekarang kalian berdua berpatroli di sekitar ATM. Cepat kerjakan! Bagaimana kalau ini gak ada hubungannya dengan konspirasi global, Komandan? Jangan-jangan Pak Ustadz RW yang benar. Ini gak ada hubungannya dengan rekayasa-rekayasa. Dulu ada tong sampah diacak-acak. Ternyata Ice katanya Tatang kena mutasi gen. Tapi ternyata Tatang gila bohongan. Kita ancam dipasung malah sembuh. Pembunuhan bayi massal. Gak taunya pekerjaan dukun beranak. Terus kemarin kita disuruh patroli karena komandan bilang ada piring terbang. Gak taunya malah Pak Dubes yang datang. Jadi kamu gak percaya sama saya? Jangan-jangan kita sudah senewan beneran, Komandan. Makanya orang-orang manggil kita trio senewan. Gak mungkin Pak Ustadz RW mau nipu kita, Komandan. Dia teh udah tua. Dia juga selalu baik sama kita. Saya mau jadi hansip saja, Komandan. Saya pusing. Saya keluar dari CAI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hirot, kamu masih setia sama saya? Nggak tahu, Komandan. Buat saya sekarang, bagaimana caranya supaya saya tetap dapat THR? Istri saya teh hanya TKW lokal. Bisa-bisa saya cerai kalau misalnya nggak dapat THR. Memang cuma 500.000, tapi tanpa THR, anak saya nggak bisa lebaran. Hirot, kepercayaan itu adalah keimanan. Sebelum ada bukti, yang ada hanya kepercayaan. Kepercayaan sulit bertahan tanpa ada bukti yang kuat. Kita berdua akan mencari dan memberi bukti bahwa semua yang ada di dunia ini adalah rekayasa. Semua konspirasi global. Maaf, Komandan. Saya nggak bisa ikutan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.